Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Kansa TV Reaksi. Pada akhirnya Pak Darso Arif mengeluarkan atau membuat channel baru, karena channel Toibah Channel milik Pak Darso hilang beberapa hari yang lalu, sampai hari ini belum bisa ditampilkan lagi karena proses banding yang beliau lakukan kepada pihak YouTube itu membutuhkan waktu yang lumayan lama. Kalau kita perhatikan dari berbagai permasalahan channel-channel yang disuspend oleh pihak YouTube, itu paling cepat diperbaiki dalam waktu 1 bulan. Oleh karena itu, Pak Darso mengeluarkan sebuah channel terbaru yang bernama Toibah TV. Bagi Anda yang pengen istilahnya mengetahui perkembangan investasi-investasi yang gagal, investasi-investasi yang bermasalah dari seorang ustadz terkenal, maka silahkan ikuti channel Toibah TV tersebut. Yang dimaksudkan oleh Pak Darso Arif adalah untuk amar ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan tidak ada lagi korban investasi yang dalam tanda kutip tidak jelas bertambah terus, usahanya yang tidak jelas, dan berbagai usaha-usaha yang gagal di situ membuat orang-orang merugi yang lebih besar. Dan juga Toibah TV Toibah channel sebelumnya adalah tempat para korban mencurahkan atau istilahnya curhat di sana, bahwasannya mereka telah menyetorkan dana, namun tidak ada berita setelah setoran dana tersebut. Dan bagi Anda yang bahasanya bermanfaat, atau Anda adalah korban dari investasi tersebut, Anda dapat mengetahui atau dapat mengikuti channel Toibah TV yang ditampilkan oleh Pak Darso. Di sana beliau mencantumkan nomor WA beliau dalam video beliau. Maka kalau Anda benar-benar punya bukti bahwasannya Anda termasuk korban dari investasi tersebut, maka bisa dihubungi beliau. Selamat menyaksikan. Mudah-mudahan niat Pak Darso agar korban tidak bertambah, agar orang-orang yang menjadi korban selama ini kembali dananya, kembali hak-haknya dapat terwujud, dan mudah-mudahan sang ustadz fenomenal dengan sedekah tersebut mendapat hidayah enggaknya dari Allah. Mudah-mudahan kita doakan bersama-sama. Demikian informasi dari kami, bahwasannya Pak Darso Arif menerbitkan channel terbaru dari YouTube beliau yang kemarin, channel Toibah Channel, ditutup oleh YouTube. Dan saat ini Pak Darso kembali dengan channel terbaru, yaitu Toibah TV. Dan hanya dalam waktu beberapa hari saja, 2 hari saja, channel tersebut sudah mencapai lebih dari 400 subscribe. Demikian berita dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.